Ini Abang. Dialah sahabat saya. Teman bergaduh dan juga semangat saya. Dah 751 hari kami bersama. Bermakna kami berdua sudah pun diijab kabulkan. Sebelum 751 hari, kami adalah sahabat biasa. Namun apa yang telah menyatukan kami berdua ialah kami dulu adalah pasangan penari paling hebat. Hebat di dunia lah. Menari ni memang dah jadi darah daging dan aku ada impian. Tapi itulah, kerana itu semua kisah 751 hari dan bukanlah kisah sekarang. Abang, tadi masalah datang apa? Dia hebat kan, Bang? Dalam buka kelas tari, ada ramai murid ke Datuk? Mungkin Datuk. Abang, dia rindu sama Abang. Rindu sama Abang. Abang, kalau dulu Abang boleh faham Dewi, kenapa tidak sekarang? Dia suka menari dan dia ada impian sendiri, Abang. Dia nak jadi macam Maisara. Rindulah nak macam aku dulu. Abang ikutlah Dewi time latihan, ya? Banyak tempat jalan lagi. Sekejap, Bim. I have something to you. Tunggu sekejap, tau. Tunggu sekejap. Tunggu. Jangan gimana. Okay, tunggu. Abang benarkan Dewi menari balik sebab Abang faham perasaan seorang penari. Walaupun Abang dah cacat, tapi Abang masih ada jiwa seorang penari itu, Dewi. Abang, walaupun Abang dah pergi jauh, semangat Abang tetap di sini.
Walaupun dia terasa kosong, tapi harapan abang itulah yang memenuhi ruang di sini. Namun jauh dari sudut hati ini, dia mohon ampun abang. Dewi tak sedar abang sanggup ketepikan perasaan abang untuk Dewi. Kini, Dewi terpaksa memulakan semula langkah tanpa abang. Namun abang tetap di hati. Kerana abanglah sumber inspirasi Dewi buat selamanya. Terima kasih abang.